Jaketnya. Ini bapaknya Pak Ahmad. Oh, jalan tol, nanti diajak naik mobil. Pulang jalan kaki. Keluarga pasangan lansia Halimah dan Ojo Sujono yang sempat viral karena jalan kaki di tol Cisumdawu, tak menyangka didatangi bos jalan tol, Jusuf Hamka. Jusuf Hamka bersama rombongan PT Citra Karya Jabar Tol, CKJT, datang ke rumah Halimah dan Ojo di Dusun Jatihurip, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jumat, 28 April 2023. Agus Jaya Permana, menantu Halimah dan Ojo mengaku berterima kasih dengan kunjungan Jusuf Hamka itu, dia, dan anggota keluarga lainnya tak menyangka. Kondisi orang tuanya yang viral dan mengkhawatirkan, berubah menjadi jalan keberkahan, bagi Agus, pertemuan dengan Jusuf Hamka adalah jawaban atas pencariannya selama 2 tahun ini. Dia mengaku sering membaca kisah-kisah tentang kehidupan Jusuf Hamka. Dari awal kehidupan hingga sesukses seperti sekarang ini, Jusuf Hamka memang memberikan pekerjaan untuk 4 orang cucu Halimah dan Ojo di Tol Cisumdawu. Jusuf bahkan memastikan 80% tenaga kerja di tol merupakan warga lokal di sekitar tol. Tiba di kediaman. Sejoli lansia yang sempat viral karena sempat nyasar ke area Tol Cisumdawu pada beberapa hari waktu kemarin. Katanya ada cucu ibu yang pada belum kerja. Baik, Cibunat, berdasarkan pengamatan saya, Pak Yusuf Hamka bersama rombongan membawa sejumlah bingkisan. Kita SMP mau kerja juga? Iya, SMP. Coba diprioritaskan cari yang buat SMP di mana. Lihat. 2 ya. Iya. Cukupnya 2. Cucu kakek, cucu nenek 2 ya. Satu lagi ada cowok. Mana orangnya kalau enggak ada? Jadi mana? Kedilo. Kan tadi suruh dah. Ah, dia usah dipanggil kita. Dah rela. Udah buka. Jadi saya ada di depan, Nek. Saya buka aja. Nah, saya kepengen kemari kenapa tahu enggak? Ini anak-anak harusnya datang tetapi sering-sering sama nenek. Orang tua tuh, saya ini tua, pernah tua, kalian belum. Saya pernah tua. Jadi orang tua tuh bukan ngarepin duitnya. Tangan beribu. Rasa sayang kepada anak itu tidak pernah habis kalau orang tua. Anak mungkin bisa habis sayang sama orang tua. Kalau orang tua nih bisa punya singkong 1. Anak cucu belum makan. Dia kasih semuanya, dia nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau anak atau cucu, moro-moro nih mau kasih ke kakeknya atau orang tuanya. Jadi air tuh ngalir ke bawah, kasih sayang tuh ngalir ke bawah, bukan ke atas. Oleh sebab itu, kalau kalian bisa ngalir ke atas, insya Allah kalian semua jadi orang sukses. Sukses berkah itu datangnya kalau kalian bisa menyayangi orang tua. Karena orang tua itu mewakili Allah. Ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Makanya tolong dijaga ya, supaya sukses, lancar. Nanti saya mau minta cucunya boleh kerja di tempat kita, tapi setiap minggu harus bawa kakek neneknya jalan-jalan. Iya. Ya, Bu, bilangin nanti ke direkturnya, Pak Bagus, atau enggak ke saya. Kalau nanti enggak bawa cucunya, enggak bawa jagain nenek dan kakeknya enggak jalan-jalan, nanti gajinya enggak dinaikin.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.